Oke, baik, proses pemakingan anggur impor seperti ini ya bosku, pemakingannya menjamin kualitas, menjamin harganya juga sangat baik, dan bibitnya saya jamin bagus, tunasnya aktif, daunnya saya tidak ada minus. Di sana ada Mas Dita tender, sama ini Mas Ali, dan ada Mas Johan. Dan alhamdulillah pemakingan hari ini sangat baik juga. Kirim luar Jawa maupun dalam Jawa bisa, monggo yang mau order silahkan. Real pick bibit seperti itu ya kawan-kawan. Bibitnya saya jamin tinggi dan tunasnya aktif bagus sekali. Ini sudah capek Mas Dita, soalnya sudah packing banyak juga. Dan itu Mas Johan sedang garis-garis kardusnya. Mas Johan tolong lihatkan kardusnya ketebalannya. Ketebalan kardus seperti itu. Itu sangat kokoh sekali kardusnya, sangat keras, tekuk pun sulit, seperti itu contohnya. Jadi untuk kemungkinan amblesnya kurang, kemungkinan tidak ada amblesnya. Soalnya ini kardus pesanan, saya jamin bagus kardusnya. Jauh sekali. Itu Ibu Emil pengiriman ke Gorontalo kalau nggak salah ini. Ibu Emil pengiriman ke Gorontalo. Itu juga Emil ya, Der? Emil, oh ya, pesen 8 bibit anggur impor siap dikirim bosku. Kardus tebal, jadi kita jamin aman. Pemakingannya sangat rapat dan juga ahli-ahli semua dalam proses pemakingan. Untuk informasi pemesanan bisa hubungi nomor admin yang ada di kolom komentar atau yang saya sematkan di pojok sebelah sini. Oke, terima kasih. Orderan 20 Agustus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.